Karena itu terhadap waktu-waktu ini Tuhan memperingatkan hati-hati, Pak. Jangan sampai ada waktu-waktu yang lewat tanpa kamu manfaatkan. Sebab berarti waktu-waktu itu umurmu. Umurmu itu harus diberi harga yang tinggi. Kalau kamu menggunakan umur itu dalam arti murah, kamu nanti akan menyesal. Menyesal bukan sekarang, menyesal nanti di hari tua, apalagi di akhirat. Dari menyesalnya, semua orang di alam kubur, di akhirat, ditirukan di dalam Quran. Semua yang diminta cuma satu, minta dikembalikan ke dunia lagi. Cuma itu. Kenapa? Mau menebus ini kekosongan, atau menggunakan waktu yang kurang apa berharga itu. Nah, itu sesalan digambarkan oleh Quran, tapi sesalan yang tidak bisa lagi. Seperti ceritanya ayahnya sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini mempunyai ayah meninggal di medan perang, mati syahid. Akhirnya satu waktu ini siapa namanya? Sahabat Jabir ditimbali karo Kanjeng Nabi. Rene Jabir, rene. Wonten apa Gusti? Wah, wes. Bapakmu ngentek-ngentekno. Loh, terus pundi? Wes. Aku dikabar. Nek bapakmu iku dipinarakno ana ing ngersane Allah. Mendapat penghormatan yang luar biasa. Dikerubut karo para malaikat-malaikat. Nalika iku terus Gusti Allah dawuh nang bapakmu. Hei, sapa jenenge lali kula Jabir bin Sinten? Insyaallah. Abdullah. Saiki nyuwun apa nang aku? Apa sing kok suwun tak turuti. Ajeng matur. Kula Gusti menawi kepareng badhe nyuwun teng panjenengan. Ningali kehormatan lan kemuliaan ingkang kula tampi sak menika jalaran perang wonten ing dalan dunya, fisabilillah, antas mati syahid nih. Masya Allah, kulo menyesal. Loh, apa kok menyesal? Nangis nih, Abdullah bin Jabir di cerita ngoten nih, kuteng ngersane Allah kali nangis, menyesal, kulo Gusti. Menyesal apa? Kok mboten perang ping 10? Nangis dia. Itu orang yang dapat keuntungan nangis karena merasa menyesal, kok matinya kok satu kali. Kok tidak 10? Milo Gusti menai penjenengan maringi kemirahan teng kula. Kula badhe nyuwun teng panjenengan. Ayo njaluk apa? Apa ae tak turuti kok. Kula nyuwun dipun wangsulaken. Coba. Kula kepikin perang malih kula Gusti. Wah, jarene pangeran ditirok nek kali Kanjeng Nabi. Sita iki sing ora iso tak turuti. Nek liyane kena kon njaluk. Tapi nek sita iki coba. Niki penjaluke wong mati syahid niki mboten dituruti apa maneh wong sing akeh maksiate. Niki wong sing mati syahid geniyo kalih nangis. Duh Gusti, kula nek ngerti ngeten biyen kula perang ping 10 Gusti. Nangis kecer. Lek opo dikek kemuliaan kok malah nangis kok niku. Ngene kula kok eman-eman biyen kula kok mboten ping pindho ping 3 ping 10. Lah niki njaluk bali mboten dituruti. Datang Quran penjenengan meneni nganti kados pundi? Wabeh wong sing wis terlanjur telat, tidak menggunakan waktunya dan umurnya sebaik-baiknya, tembriko sesal yang tidak berkesudahan, yang tidak bisa ditututi malih pun berdesakan. Ngersulane wong niku teng alam kubur niku sudah merupakan satu siksaan sendiri. Wadoman kalau wong tas kelangan duit, nggih. Melaku nang embong nggawa duit teng tas, nggih, utawa teng dompet 1000, nggih. Pas dicopet duit wong, ya Allah, duh, ora ngono aku mau ndak metu. Ora apa aku menjadi metu. Lho, niku gawane niku mawon pun siksaan batin yang luar biasa. Ya apa sih duit 1000 lho, dak sithik iku 1000. Tapi mentelat pendeten apa?
sampai yang gerundele kelangan duit 100 nih kok. Insya Allah betul mari-mari nih ku. Itu sendiri merupakan apalagi kehilangan umur, kehilangan amal. Aduh, aku diparing umur biyen karo Allah 40 tahun, ono sing 70 tahun, tapi aku kelangan kecopetan. Umurku yang berharga 100 ribu itu hilang dicolong copet. Gelane niku Masya Allah pun. Ya hasratan alal ibad. Niku ngersulane niku. Pun ta, sampeyan kepengin gambarno napa namine niku, ngersulane wong di akhirat besok pun kaya sampean kelangan kecopetan niku napa rasane ngaten mawon. Niku ukurane cilik-cilikan ngoten niku. Karuan nek dijaluk nggih. Menepet sekali ini kalungnya tak pe, cukup. Kek no, nak panjang duit kalung akeh. Tapi masih openiti, ye. Tapi nak hilang ini dicopet, ya Allah. Untung ini digeget-geget sangat. Duh, tak ramah gelak mak tertinggal kok keluar gelak. Wah, coba engkau tak keluar gelak. Duh, coba engkau. Duh, ini kak dulu ni kau berapa ratus seduh ini kau. Wah, cobaan. Semua nunggu besok uang. Tiang tengkubur saat ini nangis tok sabun dino nangis sabun dino apa aku bikin kok ndak an duh coba aduh magis tok lebih-lebih orang sepoyo seniku anak entak ron karon aduh nangis kenapa kesalahan saya dulu akan diulangi oleh anak saya ya Allah dia menyesal dredek dia melihat perbuatan anaknya gemeter. Duh anakku, arma bujurang anakku, aku biar itu kalau bujurang iku kok, aduh, kok dia mau mengulangi perbuatan saya. Begitu tangis ratapnya orang di alam kubur. Hana saja. Milo, temeriki niki diatur oleh poro tiang-tiang sing pun muka syafah, sing pun musyahadah, sing pun eruh kahanan alam gaib, sing eruh jalaran tidur, kandani Gusti Kanjeng Nabi. Roh jalaran mirengakan dawuh-dawuh Allah katas niku wau. Coba Allah sendiri dalam Quran sudah menunjukkan, awas kamu, jangan lewatkan waktu itu. Waktu yang disebut di sini yaitu qablatul asyams. Awas, ini paling mahal ini harganya. Mulai sampai diduding di disikno. Siapa yang bisa menggunakan waktu-waktu, saat-saat, detik-detik sebelum jadi habis subuh sampai meletek, nggih. Itu paling mahal, paling mahal. Jangan dilewatkan. Ibarat uang ngelu, nggih, jek aja. Ibarat uang kurang turu, jek aja. Tapi ini saat yang tidak terbeli lagi. Tidak terbeli. Biarlah kamu rugi satu hari, tapi antara subuh dan terbitnya matahari jangan lengah. Perkara liyane jarno wis, tapi iki saat. Sebab kalau kita itu bisa mengisi waktu ini, tertebuslah kerugian kita berpuluh-puluh tahun. Karena itu ahli-ahli ulama-ulama dulu menentukan ya pengisian itu ya ini. Pertama di situ Tuhan sendiri mengatakan wasabbih. Kongkon moco tasbih. Kongkon memuja kepada Allah. Mulanya itu meriki kulo namung nuturakan mawon tuan penjenengan nggih. Pertama tiang niku dimulai saking fajar subuh. Nggih. Kalau sudah fajar subuh jangan dilewatkan sembahyang dua rakaat qoblah subuh atau sholat fajar namanya. Jadi usolli nawaitu usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala. Dah, Allahu Akbar. Bacaannya ini dari Kanjeng Nabi nih nggih. Kabeh niku mengutip saking Kanjeng Nabi nggih. Mboten kula waca kabeh niki dalil-dalil. Maca Fatihah terus maca nek apal sampean Qul ya qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim
La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Baqarah. Niku sing pancen dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca. Niku rakaat pertama. Nek sampean ndak apal niki, nggih maca alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak. Aja diwai maneh niki nek pun ana kata-kata ditentukan bacaannya itu jangan diroba. Ada rahasianya niku, nggih. Alam nasyrah. Nek sampean cek nemene pun boten apal, nggih kuliahul kafirun pun. Niku pesapesene itu sudah pun. Qul ya ayyuhal kafir. Jadi urutnya ngeten. Pertama baca ayat itu di tengah-tengah ini. Kalau kok mboten nyatet anu nih napa ayate tapi surat Baqarah nih. Terang. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Niku cukup pun. Mari maca Fatihah, maca niku. Nek badhe diropel kene, terus maca alam nasyrah. Nek dawa wektune jamaah isih kesempat baca alam nasyrah laka sadrak seterusnya. Pun. Rakaat sing nomor loro membaca surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Niki rakaat sing nomor loro. Nek ndak apal tapi saya ini sampe tulis mawon niku mungkin sampe dolek ing diapalno. Mosok rek gak kepengin ngamalno. Ngoten nggih. Wong niki pituture Kanjeng Nabi lho nggih. Mungkin di sini rahasianya itu ya. Nanti dicari terus diapalno ya. Kuliah Ahlul Kitab di surat Ali Imran. Kalau ini tidak bisa, maka atau dirakap ya boleh surat Gajah alam taruh. Alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terusnya. Niku surat yang kedua itu. Jadi saya pertama gele alam nasyrah ya. Yang ini alam taruh kaifa fa'ala rabbuk. Alam taruh. Niki rekaat sih pun cukup. Tapi saya anjurkan tetap yang tadi itu, ya. Pun. Terus kalau tidak bisa, ya, bagaimana? Atau karena waktunya, ya, kulhu. Niku sing paling apes nih. Jadi sing mau kuliah ayual kafirun, sing nokat pun kulhu. Niku nek pun nemen niku, nggih. Mboten apal utawa waktune cepet. Sesudah itu kita jangan nganggur. Habis salam memenuhi perintah Allah. Baca itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sing kita baca tasbih. Ini wasabbih. Ini baca paling sedikit 100. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sendiri. Itu sabbih bihamdi rabbik. Tapi belum sempurna kalau cuma baca tasbih tok tidak ditambah istighfar ya, istighfar. Jadi bacaan yang dibaca sesudah salat fajar itu sama dengan salat qobliyah subuh nggih padha mawon niku pamane usolli nggih sunnatas subhi qobliyatan boleh atau sunnatal fajri boleh. Insyaallah niki wong kene niki ra selama puasa ini kan sahur ya. Lah itu mari sahur juga aja itu. Molana nek sahur rotok namburi. Rotok cedek-nyedek ngoten dadi ben gak ngantuk. Mul pas mari sahur pake itu insyaallah kalau betok ya kan itu. Kejarnya menatabu kenyang.